Alah, cah kaya kerana apa-apa nih, ho. Oke, pelan-pelan. Wih. Penghuni kolam kena siji. Ternyata sudah pada nyari lubang. Aku ditinggal tiba eh. Peh, gino ginjo kok Mas Beno. Gika. Udah strek kita Mas eh, Mas eh. Wih, oleh strek wisan yo. Digondol lupa lagi dik. Aduh, mari. Lo kena apa? Pembukaannya Mas Beno sudah strek. Nah itu. Melut cilik. Yang penting kan melut strek. Yang penting lunyu, Bro. Yang penting lunyu. Wong kene ndi? Wah, wong kene ndi? Mau Dika ono Robi. Kae, wong kae baru datang. Wong kae tas teko. Lha piro, Bi? Wah, ya oleh wis oleh siji yo. Oh, ini arek e. Lah, iki Mas Bro. Ukuran-ukuran belut sawah sudah termasuk size konsumsian lah yo. Ini sudah layak lah kalau untuk disambel. Oke, masuk lanjut kita cari spot yang bagus Mas Bro. Penghuni kolam kena siji. Puh. Jan dhuwure sak jempolan. Yo iku lho gedhe lawemmu. Saksi kunci Mas Lukman. Saksi asli lo iki yo di toko pasar iki. Duh, iki lho Mas Beno, iki lho. Puh, Jan. Kau wedi, ya lumayan lah. Jan. Aduh. Nur strike Nur. Oh iya. Strike-nya apa nih? Ini kena wetengnya, guys. Lho, ndelok. Welut anjing ini, guys. Piye-piyean kuwi mancing welut apa jambret welut kuwi? Jambret tau, guys. Lho, iso mbulet kok ngene apane? Lho, guys, kena wetengnya, guys. Lho. Iso nyantol boyoke iki lho. Oh, ini welutnya tuambeng, guys. Lepok-lepok ya dilakoni. Woi. Woi, strek arek. Ini arek keras. Gua ya. Kerasnya geblek ya. Wah. Eh. Poin wis ana arek. Boneng di neng. Iki lho arek oleh neng. Duh, iki lho. Yo, langsung dilihat dari plastik lebok di poin pertama. Durung enak ya nang gowo. Mumpul banyu nih tenang. Ngesat. Roti. Oh, bener loh. Bener berah. Wais, dapat sambaran. Wais. Dapat sambaran Mas Bro. Wih. Lumayan nih jelas sih koyok iki. Semoga nanti Mas Bro. Dul, lu. Semoga sukses Mas Bro. Ini Mas Bro. Wih, kentek. Bulatnya Mas Bro. Wih, cemili. Kecil Mas Bro. Ini Mas Bro. Oke, okay, kita trek sama Mas Bro. Kecil-kecil Mas Bro. Yang penting setrek dong. Yang penting amis Mas Bro. Wongi setrek, wongi. Alah, cah kayu kerana apa-apa nih, ho. Pengen Jo. Iya. Duh, wonge oleh sambaran. Aduh, sikat. Woi, le, gak kena, Lek. Gak kena, Lek. Kena ora iki? Gak kena, Lek. Aduh, lopot iki. Gak kena, Lek. Kena iki. Gak kena, Lek. Oh, gak kena. Kenceng terus lo sebenarnya. Ora kena. Kayak apa? Belut cilik. Lubang kecil Mas Bro, sepertinya belutnya memang susah sekali makannya. Sebelah sini Mas Bro, ada lubang bawah air, lubang besar. Kita coba, semoga ada pergerakan.
masih belum ada tanda-tanda mas bro. Lubangnya lumayan besar. Ini saya cuma pakai pancing kecil, lupa bawa pancing besar. Kita coba aja mas bro, barangkali ada belutnya. Dapat sambaran mas bro di lubang sini ternyata. Kita tarik coba. Wih, kayaknya agak besar ini. Langsung melawan tadi belutnya mas bro. Oke, pelan-pelan. Masih belum mengalah. Oke. Ternyata segini. Tak kira besar mas bro, tapi ya lumayan lah ya. Kalau untuk belut-belut sawah ini mantap, ini sudah lumayan, sudah kuning, mantap jiwa mas bro. Oke, ada lubang mas bro, langsung kita coba bawa air, nggak terlalu kelihatan. Kita coba, airnya naik. Wih, ngumpul. Langsung ngebul. Kita pancing keluar belutnya. Oke, kita tarik keluar belutnya. Kelihatan kepalanya. Gak gede. Oke, kita pancing lagi. Oke. Naik. Belum mau naik lagi. Ayo, kena kue. Kena mas bro. Sempat lepas belutnya. Lumayan lah ya. Ukurannya untuk belut-belut konsumsian sudah masuk. Mantap. Ini ada lubang bawah air mas bro. Di dalam banget ini. Langsung kita coba mas bro, barangkali ada belutnya, lubang kecil. Sepertinya ada pergerakan. Airnya naik. Kita goda. Airnya naik tapi tidak kelihatan mas bro. Dimakan kayak ini. Set. Strike mas bro. Langsung kena. Masih belum mengalah belutnya. Langsung nyambar tadi mas bro, belutnya mas bro. Perlawanannya mas lumayan. Perlawanannya lumayan. Belum mengalah mas bro, belutnya mas bro. Ini pancing kecil tapi yang saya pakai ini, jadi saya tidak berani langsung narik, takutnya patah ini pancingnya. Belum mengalah mas bro, belutnya masih bertahan. Lumayan ini. Tenan, lepas mas bro. Hasil lahir mas bro, langsung kita buka. Ini ada buah-buahnya gede satu ini mas bro. Sampai luka-luka tadi tidak kerekam mas bro. Nah ini babonnya ini. Sampai luka-luka ini mas bro, babon. Iku mas bro. Waroke munggah mas bro, mantap jiwa.
Ya itulah tadi Mas Bro hasil lahir kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta masukannya Mas Bro ditulis di kolom komentar Mas Bro. Disambung lain hari lain waktu Mas Bro. Kita berjumpa lagi. Kita mancing dulu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.